Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Persaingan fase grup Liga Champions 2021-2022 kini sudah memasuki fase akhir. Matchday keempat baru saja rampung digelar dan 4 tim telah memastikan lolos ke babak 16 besar. Berikut ini skenario yang mungkin terjadi untuk lolos ke 16 besar Liga Champions di grup F selengkapnya. Skenario di grup F sendiri, 3 tim bersaing ketat dan bisa saling gusur. MU harus menang pada matchday kelima di kandang Villarreal untuk lolos ke 16 besar. Dengan 10 poin, MU unggul head-to-head dari The Yellow Submarine jika poinnya sama. Jika MU kalah, mereka harus berjuang hingga laga terakhir melawan Young Boys dan menanti hasil yang didapat Atalanta, sementara Villarreal punya peluang besar untuk lolos. Atalanta juga punya peluang besar lolos ke 16 besar, apalagi jika mereka mampu mengalahkan Young Boys di matchday kelima. Young Boys sendiri tidak punya banyak pilihan selain menang pada 2 laga sisa. Josep Guardiola mengakui duel derby Manchester akhir pekan ini akan berjalan alot. Manchester City harus mewaspadai ketangguhan dan semangat juang Manchester United. Dua tim top ini bertemu di Old Trafford, Sabtu 6 November 2021. Pertandingan bakal berlangsung sengit. Man City ada di peringkat ketiga, MU menempel ketat di peringkat kelima. Hanya ada selisih 3 poin yang memisahkan kedua tim, artinya hasil akhir pertandingan ini akan menentukan nasib keduanya dalam persaingan di papan atas. Man City mungkin jauh lebih kuat, tapi catatan beberapa tahun terakhir membuktikan bahwa Man City hampir selalu kesulitan saat melawan MU. Pada Kamis 4 November 2021, Man City menundukkan klub Blues 4-1 di matchday keempat Liga Champions 2021-2022. Kemenangan ini akan jadi modal penting untuk melawan MU akhir pekan ini. Sebelumnya, Guardiola menegaskan fokus penuh skuadnya untuk melawan klub Blues. Sekarang, mereka harus mengalihkan fokus ke MU. Sekilas, Guardiola mengakui MU yang sekarang harus diwaspadai. Mereka punya Cristiano Ronaldo yang terbukti bisa menjadi pembeda di laga-laga penting. Manchester United nampaknya harus siap mengikhlaskan kepergian Paul Pogba. Gelandang asal Prancis itu dilaporkan tidak berminat untuk memperpanjang kontraknya di Old Trafford. Menurut laporan tersebut, manajemen MU saat ini masih harap-harap cemas. Mereka menunggu jawaban dari sang gelandang apakah ia akan bertahan atau pergi dari Old Trafford. Tawaran kontrak dari manajemen MU sudah masuk ke Paul Pogba sejak beberapa bulan lalu. Namun hingga hari ini, Pogba belum memberikan jawaban atas tawaran itu. Sang gelandang dilaporkan meminta waktu untuk berpikir tentang kontraknya itu. Namun semakin kesini, Paul Pogba diklaim semakin tidak berminat untuk bertahan di Old Trafford. Laporan lain yang beredar mengindikasikan hal serupa, karena agen Pogba Mino Raiola sedang sibuk mencarikan sang gelandang klub baru. Raiola diketahui sedang berkomunikasi dengan banyak klub top Eropa. Ia menawarkan jasa Pogba yang tersedia sebagai free agent di tahun 2022 nanti. Raiola sendiri dikabarkan lebih suka Pogba meninggalkan MU. Jadi ia benar-benar berupaya agar sang gelandang bisa cabut dari Old Trafford di tahun 2022 mendatang. Manchester United berpotensi kehilangan Edinson Cavani di awal tahun 2022 nanti. Klub Spanyol Barcelona dilaporkan ingin mendatangkan striker lagi. Menurut laporan tersebut, Barcelona terpaksa mengejar Cavani sekali lagi karena mereka sedang kekurangan striker. Penyerang mereka, Sergio Aguero, baru-baru ini didiagnosa mengalami gangguan jantung. Ia minimal akan absen selama 3 bulan untuk penyembuhan penyakitnya itu. Absennya Aguero ini membuat lini serang Barcelona pincang. Itulah mengapa Barcelona berencana untuk mengejar Cavani lagi. Barcelona dilaporkan bakal gigit jari karena Manchester United tidak mengizinkan Cavani pergi. MU juga saat ini memiliki stok striker yang terbatas, sehingga kehadiran Cavani akan sangat dibutuhkan di lini serang MU. Selain itu, MU tidak berencana membeli striker baru di Januari nanti, sehingga mereka akan mempertahankan Cavani hingga musim panas nanti.
Sebuah kabar baik datang bagi Manchester United jelang partai derby Manchester. Bek mereka Victor Lindelof bisa tampil di laga tersebut. Lindelof baru-baru ini absen membela Manchester United. Ia tidak takut dengan skuad MU yang bertandang ke markas Atalanta. Ini disebabkan ia mengalami cedera ringan saat sesi latihan, sehingga ia tidak siap untuk bermain melawan Atalanta. Namun laporan terbaru dari Manchester United itu menyebut bahwa kondisi Lindelof sudah membaik. Ia siap turun di partai derby Manchester nanti. Kembalinya Lindelof menjadi angin segar bagi MU karena Setan Merah tengah kekurangan bek tengah. Pada tengah pekan kemarin United harus kehilangan Rafael Varane. Bek timnas Prancis itu harus menepi selama 1 bulan akibat cedera hamstring. Dengan kembalinya Lindelof, MU memiliki 3 bek tengah termasuk Eric Bailly dan Harry Maguire. Jadi Ole Gunnar Solskjaer bisa menurunkan skema 3 bek di laga nanti. Spekulasi manajer baru Manchester United memasuki babak baru. Direksi Setan Merah dilaporkan tengah menjalin komunikasi dengan Zinedine Zidane untuk menjadi manajer baru mereka. Laporan itu mengklaim bahwa Zidane bukan nama baru di daftar calon manajer baru Manchester United. Direksi Setan Merah dilaporkan sudah lama tertarik dengan pelatih asal Prancis itu. Ini dikarenakan track record Zidane yang sudah teruji. Ia berhasil membawa Real Madrid memenangkan 3 trofi Liga Champions beruntun. Melihat CV mentereng sang manajer, direksi MU jadi terpikat. Untuk itu, mereka mencoba mendekati sang manajer baru-baru ini. Laporan itu mengklaim bahwa MU bukan sekedar isapan jempol belaka mendekati Zidane. Mereka sudah menjalin komunikasi dengan sang manajer. Mereka menanyakan kesediaan sang manajer untuk menjadi pengganti Ole Gunnar Solskjaer. Ia kemungkinan mendapatkan pekerjaan itu jika Manchester United dihajar Manchester City di derby Manchester pada akhir pekan nanti. Menurut laporan tersebut, Zidane cukup tertarik untuk menangani MU. Ia dilaporkan masih mempertimbangkan tawaran untuk menjadi juru taktik Setan Merah yang baru. Raksasa Liga Inggris Manchester United mengkonfirmasi cedera yang didapat bek andalan mereka Rafael Varane dalam laga melawan Atalanta. Varane terlihat merasakan sakit pada pahanya dan seusai laga. Ole Gunnar Solskjaer menyebut bahwa bek asal Prancis tersebut mengalami masalah pada otot hamstringnya. Lewat laman resmi mereka, Manchester United, pada Kamis 4 November 2021, memberikan informasi soal perkembangan terbaru dari kondisi kebugaran Rafael Varane. Akibat cedera hamstring ini, Varane dipastikan harus absen kala MU menjamu sang tetangga Manchester City di Old Trafford pada akhir pekan ini. Beruntung bagi MU, selanjutnya ada jeda internasional selama 2 pekan yang bisa digunakan Varane untuk fokus memulihkan cederanya. Setelah itu, MU harus bertandang ke markas Watford sebelum menghadapi Villarreal dan kemudian melawat ke markas Chelsea. Spekulasi baru beredar mengenai masa depan Nicolò Barella. Gelandang Inter Milan itu dilaporkan akan menolak pinangan Tottenham untuk bergabung dengan Manchester United. Menurut laporan tersebut, Antonio Conte kemungkinan gagal mendapatkan Barella karena sang gelandang tidak tertarik pindah ke Tottenham. Sang gelandang memang dilaporkan ingin menjajal kemampuannya di Premier League, namun ia ingin melakukan itu bersama Manchester United. Sang gelandang dilaporkan sudah lama tertarik bergabung dengan Setan Merah. Jadi, jika ia harus pindah ke Inggris, ia hanya mau membela Setan Merah. Keinginan Barella memperkuat MU itu tidak bertepuk sebelah tangan karena MU juga meminati jasa sang gelandang. MU diketahui tengah berburu gelandang baru. Mereka mempersiapkan pengganti Paul Pogba di mana pemain timnas Prancis itu diyakini bakal cabut di tahun 2022. Tim pelatih MU dilaporkan sangat terkesan dengan permainan Barella di Inter. Jadi, mereka ingin sang gelandang menjadi pengganti Pogba di musim depan. Laporan tersebut juga mengklaim bahwa MU dan Tottenham tidak akan mudah mendapatkan Barella karena Inter Milan ogah menjual sang gelandang. Mereka menganggap Barella salah satu pemain krusial di lini tengah mereka, sehingga mereka sedang mencoba mengikatnya dengan kontrak baru. Klub Liga Inggris Manchester United mulai ambil ancang-ancang berpisah dengan Paul Pogba. Setan Merah dilaporkan kini mulai serius untuk mencoba mendatangkan Aurelien Tchouaméni ke Old Trafford. Rumor ketertarikan MU terhadap Tchouaméni bukan kabar baru, karena sejak musim panas kemarin MU sudah dihubungkan dengan gelandang 21 tahun ini. MU dibuat terpesona dengan aksi sang gelandang di AS Monaco. Saking apiknya performanya, ia dinobatkan sebagai pemain muda terbaik Liga Prancis musim lalu. MU menilai sang gelandang bakal cocok menjadi pengganti Paul Pogba, sehingga mereka mulai serius untuk mendatangkannya.
Manchester United harus siap keluar uang cukup banyak untuk merekrut Tchouaméni karena sang gelandang masih terikat kontrak yang panjang di AS Monaco. Ia akan membela tim asal Monte Carlo itu hingga tahun 2024. Transfernya diperkirakan akan memakan dana sebesar 60 juta euro. Mantan penyerang Manchester United, Luis Saha, memberikan prediksi mengenai pencapaian Manchester United di musim 2021-2022. Ia menilai skuad Setan Merah berpeluang besar menjadi juara Liga Champions musim ini. Luis Saha mengikuti perkembangan Manchester United di musim 2021-2022. Ia tahu betul bahwa Setan Merah tengah berada dalam periode inkonsisten. Ia menyebut situasi ini tidak ideal jika mereka ingin bersaing menjadi juara Liga Inggris, karena ia menilai rival-rival MU saat ini jauh lebih konsisten bagi mereka. Luis Saha menilai peluang United untuk menjuarai Liga Inggris memang kecil, namun itu tidak berlaku di ajang Liga Champions. Menurut Saha, MU punya kans yang lebih besar untuk menjuarai Liga Champions. Jadi ia berharap mantan timnya itu bisa fokus di kompetisi tersebut.